Eh, ngantri situ. Halo. Eh, mau ke mana, Abang? Bagi sesiapa yang mendatangi ibu bapaknya atau salah satu dari keduanya masih di rumah, amin. Amin. Ya ini hukum amat. Terima kasih sahabat yang beriman. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.
saham sama seperti ini, Pak? Ya, betul. Bisa jelaskan, Pak? Nah, kebetulan di warga Kepodang ini di RT 02 dan RW 06 ini, Kepodang Duta Keranji ini setiap tahunnya kita sudah mengadakan silaturahmi setelah menjalani sholat Idul Fitri. Ini sudah merupakan satu tradisi yang kita laksanakan. Semoga ini juga menjadi ukhuwah Islamiyah sehingga kita terjalin silaturahmi, itu yang kita laksanakan setiap tahunnya. Pak, dari tahun berapa nih, Pak? Oh, ini, Pak. Yang Bapak ingat, Pak? Ya, semenjak saya pindah di sini pun sudah melaksanakan ataupun tradisi salam-salaman atau silaturahmi ini, ya kurang lebihnya sekitar 20 tahun yang lalu juga sudah dilaksanakan gitu kan, kira-kira seperti itu. Pak, kenapa sih, Pak, punya ide seperti ini, Pak? Karena kita mengingat bahwa warga Duta Keranji ini, khususnya warga Kepodang Duta Keranji ini, terdiri dari beberapa suku dan daerah. Kemudian juga tadinya tidak saling kenal-mengenal, kita di sini mengadakan seperti ini agar jadi satu sama lain tidak melihat suku dan etnis lagi, sehingga kita punya ide untuk mengadakan silaturahmi atau bersalam-salaman setelah melaksanakan sholat Idul Fitri ini. Jadi ini nggak perlu door-to-door ke rumah-rumah ya, Pak, ya? Ya, nah ini makanya kalau seandainya kita masih sistem door-to-door, khawatir kita bersilaturahmi ke rumah, ternyata orangnya atau ya, tuan rumahnya tidak ada. Makanya kita ambil inisiatif atau kesepakatan, sehingga kita mempunyai kesepakatan mengadakannya di satu tempat dengan cara bersalam-salaman langsung, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Mempersingkat waktu juga, ya, Pak? Mempersingkat waktu juga. Oke. Pak, ini tadi nggak salaman doang, ada doa dan ceramah gitu, ya, Pak? Ya. Nah, di sini juga kita setelah mengadakan salam-salaman, sebelum kita membubarkan diri masing-masing ke rumah lagi, kita mengadakan juga atau berdoa bersama yang dipimpin oleh salah satu ustadz. Nah, itu tujuannya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, salah satunya keberkahan, sehingga kita insyaallah untuk Ramadan di tahun yang akan datang juga kita dapat bertemu kembali dan bisa bersilaturahmi seperti yang saat sekarang ini. Oke. Pak, nama lengkap, Pak? Nama lengkap saya M. Rahmat. Makasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.